Wow, ada apa ya? Si Pak penjual dudek menghubungi aku, guys. Ada bisnis besar-besaran nih kayaknya. Oke. Kita coba masuk. Op. Nggak bisa masuk, cuy. Ayo. Ayo, ayo kita masuk, kita masuk, kita masuk. Pak, ada apa kamu manggil aku kemari, Pak? Hei, dudek. Diam-diam ya, jangan bicara ke orang-orang. Ada apa, Pak? Kan bangunan ini masih baru dan belum terlalu laris, dudek. Lalu, aku ingin mencari pelaris dan penguat bangunan ini. Siapa ya? Maksud Bapak, mau cari korban tumbal? Ya begitulah, nanti uang-uang di meja ini jadi milik kamu. Oke boleh. Oke boleh, boleh, boleh Pak, boleh, boleh, boleh. Kalau begitu, kamu cari siapa yang bisa kamu buat sebagai tumbal dan pelaris di toko aku ini. Oke, baik, baik, baik. Aku ambil satu Pak uangnya. Iya, iya, iya. Siapa ya? Waduh, waduh, waduh. Apakah orang mabuk ini aja? Hei, Bang. Bang, apa kamu sudah bosan hidup? Aku tidak mau. Aduh, aku. Ayo, Bang. Ikut aku, Bang. Bang, Bang, ikut aku, Bang. Bang, Abang, ikut aku. Kok ini gak bisa? Ketok begini. Aduh, dia marah lagi. Dia marah lagi. Aduh, apa? Mobil, tolong aku mobil. Sini, kamu harus ke sini, bro. Ah, tabrak ya. Rip. Hah, akhirnya aku mendapatkan apa yang Bapak Dudek Mat mau, guys. Oke, kita bawa dia. Pak, ini Pak. Apakah ini Pak? Waduh, Dudek, cari yang hidup. Soalnya bagus, korbannya hidup-hidup. Hah, korbannya hidup-hidup? Maksudnya bagaimana tuh Pak? Ya, bawa tumbal hidup ke sini. Kalau sudah mati, waduh, kurang penguatnya itu. Oke, lalu siapa ya? Ahai, aku punya ide. Gimana kalau kita bawa Bapak penjual jus? Maaf Pak penjual jus, kamu akan jadi tumbal lagi sekali ini, pelaris di kota di toko Dudek Mart. Kita coba. Pak, ya kenapa Dudek mau minum jus? Ambil saja gratis untuk kamu. Aduh, dia kok baik sekali sih. Kok aku gak tega untuk melakukan hal ini. Minum saja Dudek, jangan malu-malu. Ini untuk kamu. Aku sebentar lagi akan beres-beres untuk pulang Dudek. Gini Pak. Kenapa sih kamu ini? Gini Pak, sebenarnya Pak. Kenapa? Sebenarnya aku mau angkat kamu. Mau, aduh, mau kemana aku? Dudek, kamu mau aku kemana lagi ini? Pak, maafkan aku Pak ya. Ini demi uang Pak. Kamu harus menolong aku. Maksud kamu apa? Kamu, Pak, kamu harus aku jadikan tumbal sebagai penguat toko Dudek Mart. Maafkan aku Pak. Woi, sudah gila kau. Akan kulaporkan kalian ke polisi. Bang, ini bisa nggak Bang? Oh iya, ini kan tumbal hidup, bagus tuh. Oke, kita taruh dia di sini. Wah, Pak, Pak penjual jus. Pak, bro, bagaimana dia mati nih? Sudah taruh aja. Aduh, kasihan. Oh, maafkan aku Pak penjual jus ya. Pak penjual jus, maafkan aku. Kamu harus jadi penguat di sini. Dia masih hidup, guys.
Pak bangun pak, pak, pak. Bro, dia masih hidup, bro. Oke, lebih bagus lagi kalau dia masih hidup. Taruh aja dia di tempat gua. Pak. Pak. Bapak penjual jus. Pak. Maafkan aku ya, pak. Bro, sudah, bro. Oke, ambil uangnya. Terima kasih, bro. Wow, terima kasih juga telah bekerja sama denganku, Dude. Waduh, bro. Dude, kita ketahuan polisi. Astaga! Bahaya nih. Aduh, maaf, pak. Maaf. Tangkap dia. Tembak dia. Ah, tolong jangan, pak. Jangan tangkap aku. Wow. Aduh. Ini bukan salahku, pak. Ah, aku ditangkap. Wow. Aduh. Ah.